Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Lagung TNJ, cuy. Oke, dan video kali ini gue akan unboxing dan review sepatu nih, cuy. Ya, sepatu lokal dari Indonesia, men. Dan mungkin teman-teman udah pada tahu ya dari judul gue, dari thumbnailnya itu sepatu apa. Dan langsung aja nih, ya. Ini gue baru dapat paketnya. Paketnya itu sekitar 1 jam yang lalu. Jadi gue langsung aja unboxing, langsung buat video, men, ya. Saking excitednya gue terhadap sepatu nih. Karena sepatu ini, menurut gue ini sepatu keinginan gue gitu, cuy, ya. Jadi gue pantau-pantau terus gue dapat nih, cuy, yeah. Langsung aja kita unboxing dan reviewnya sepatu John Soy. Oke, geng. Dan ya, ini belum gue buka plastiknya nih, cuy. Gue belum buka plastiknya dan ini benar-benar baru datang, ya. Ya, ini dia simpel ya, cuy. Dia langsung kasih plastik gitu, kasih bungkusnya, cuy. Maunya ada apa tuh yang namanya kayak bubble gitu, cuy, yang biar lebih aman aja sepatu itu, cuy, kotaknya. Tapi ini gue liat nih, dia nih nggak punya penyok gitu. Gak punya penyok bungkusnya atau kartonnya gitu, boxnya gitu, cuy. Gak ada punya penyok gitu. Nanti kita lihat deh, ada nggak penyoknya. Tapi kalau dari luarnya nggak ada penyoknya, cuy. Ya, sepatu Johnson. Dan gua kemarin ada review juga sepatu Johnson juga. Untuk teman-teman yang belum nonton videonya, nanti gua kasih linknya, cuy. Ya. Ya, gini, cuy. Dan box itu yang kayak kemarin yang gua review juga sama juga nih. Tuh. Sama juga. Ini sedikit penyok ini aja, palingan gini aja. Tapi tak apa-apa, nggak terlalu masalah. Ya mungkin ini karena boxnya ini kuat dan kokoh, makanya dia kasih satu lapis aja gitu, cuy. Nggak pakai yang bubble-bubble gitu. Habis itu, dan kita boxnya dulu, cuy. Boxnya tuh warna kuning nih, ya. Terus ini namanya ukuran 39. Dan gua tuh sebenarnya ukuran 40 karena gua ya lihat di sentimeternya itu sentimeternya itu 25,5. Jadi 39 gitu, cuy. Jadi makanya gua di ukuran 39. Biasanya sih gua pakai 40. Jadi teman-teman yang kalau mau beli sepatu lokal, lihat dulu, cuy, sentimeternya gitu. Biar kalian nggak salah di kaki kalian. Kalau kalian kebesaran nanti takutnya dikira iya sepatu pinjam, atau kalau kekecilan gak enak di kaki, cuy, ya. Ini warnanya tuh ada black gum dan Galaxy XLC, cuy. Low cut Indonesia. Dan ini ya gaya gak pakai mahal. Iya, ini boxnya sama aja kayak ya ada umumnya. Maunya ada perubahan gitu, cuy. Mungkin ada perubahan, mungkin ada yang kolaborasi gitu, ya. Mungkin gitu, cuy. Dan gue gak tahu, cuy. Langsung aja ya, kita dapat papernya, kertasnya. Terus kita dapat ini stiker, ya. Oh iya, ini stiker, men. Sadis, dapat stiker, cuy. Terus ini ada, oh ini ada notanya. Sup, tak boleh. Iya, ini sepatu impian gue, cuy. Gue liat tuh mah gila, keren banget nih sepatu, cuy. Terus ada lagi gak, ya? Oke, kosong. Ini ada nih. Ini namanya bubuk merica. Bukan lah, ini untuk ya sepatu biar nggak kalian, sepatu kalian tuh nggak ini apa namanya, nggak bau gitu, cuy, nggak berjamur gitu. Ini fungsinya nih. Oke, kita singkirkan dulu boxnya dan kita fokus ke sepatunya, cuy. Ya, yeah. Tapi keren gini lah, cuy. Iya, yeah, keren kan, cuy. Siap. Hadis. Dan ini sepatu ini kayak keinget gua nih, sepatu zaman SD gua gitu kan, pakai gini gitu kan, bunyi nah gitu, cuy, enak aja bunyinya, ya kan. Gua udah kayak nostalgia gitu zaman SD gua nih, ya. Soalnya gua tuh udah banyak sepatu yang bertali-tali dan
low juga udah ada, dan ada juga yang high. Jadi gue pengen sepatu gue tuh tebel beda gitu kan. Ada satu sepatu yang gue beda gitu, ini salah satunya cuy. Dan ya oke, dan intinya cuy, ini kalau dari seluruhan sekilas mata nih ya, sekilas mata nih, ini sepatu ini cukup rapi gitu ya, nggak ada lem-lem yang lewat-lewat gitu, yang miss-miss gitu nggak ada. Yang lewatan ini apa nih, sikit nih, ini sikit nih cuy, sikit ya, dan cukup rapi kan. Jahitan juga rapi juga nih jahitannya, itu aja rapi ya, asik ya, asik lah. Dan ini juga kita lihat juga ya, sepatu ada nih yang beda nih, ini sebelah kirinya nih, lu sama men, nggak ada jahitan yang lebih, dan lemnya juga yang nggak ada yang lebih juga. Ini jahitan juga rapi nih cuy, ini dia apa nih ya, oh ini bahan apa nih cuy, ini kayak mengkilat mengkilat gitu cuy, itu ya rapi jahitannya. Dan gue suka tuh, dan gue senengin tuh ya karena ini ya cuy, nah ini seperti yang bedanya gitu loh. Dan kita lihat lagi, dan ya, dan di depannya tuh, di depannya sama kayak ini sih, gitu. Sepatu sepatu lokal yang zaman sekarang tuh lagi banyak isnya tuh ya kayak gini nih, bentuk topnya tuh gini sih, entah kenapa ya, ikut-ikut semua apa lagi trennya, dan gue pun nggak tahu cuy. Okay. Dan di belakangnya tuh jontor gini. Sip, rapi Johnson. Dan tapaknya nih sama kayak tapak yang kayak sepatu-sepatu sebelum-sebelumnya nih, size 39 dari Johnson. Ya sama cuy, sama persis. Seharusnya ya setidaknya ada perubahan sedikit, atau ada ya gimana gitu. Ini menurut gua ya. Dan ini ada juga nih talinya nih. Ini gunanya tuh untuk kalau kita mau masukkan kaki itu, kita tinggal gini ya, tinggal ditarik gitu sih. Oke, tinggal ditarik. Kalau susah, tapi menurut gue nggak susah lah, karena tinggal buka gini, 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 dan langsung masuk aja kakinya. Sip, masuk, udah. Terus ini, oh ada ininya cuy, ada kartonnya. Jadi seperti itu dari tadi bagus cuy bentuknya, rupanya ada kartonnya. Gini juga nih. Iya, pantesan keren, keren, keren. Boleh, 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 boleh. Dan ini bahannya, ini bahannya kanvasnya aja, kanvasnya cukup tebal ya, seperti sepatu yang lainnya. Dan ini lubang ini warna hitam ya, warna hitam. Dan lidahnya nih, lidahnya tuh jahitannya juga rapi nih, rapi. Oke, mantap cuy. Dan di belakang itu ada gini, ya ada UK Euro size apa? 5H. 5 nih, H apa nih cuy? Apa nih cuy? Gua enggak tahu nih. Ini Euro 39, mau ya ada sentimeter ya. Ini masukkan untuk teman-teman Johnson ya kan, sepatu Johnson. Semoga aja ada size-nya gitu cuy. Size-nya di sini, size sentimeternya juga, biar kita tuh lebih tahu gitu kan size-nya berapa gitu. Walaupun kita tahu size-nya adalah 3, oh sini nggak ada juga, sini nggak ada juga sentimeternya. Jadi mungkin kedepannya ada size-nya yang sentimeternya cuy ya. Oke Bang John, masukkan nih John, maunya ada sentimeternya John ya. Dan ini dalamnya cuy. Dan dalamnya ini gue kasih tahu juga, kasih saran juga tuh teman-teman yang baru beli sepatu ini dan langsung beli, langsung pakai ini, tuh kalian diwajibkan untuk pakai kaos kaki cuy, wajib pakai kaos kaki gitu. Ya karena apa? Ya karena ini bahannya di dalamnya itu agak kasar gitu, jadi takutnya kalau kalian langsung aja bedal gitu, langsung bedal ya kan, itu lecet nanti kaki kalian gitu kan. Dan dalamnya itu gini, TS39 Johnson. Dan ini tapak ini cukup 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 ya, cukup lembut. Ih, kita buka ini. Ini cuy, yang ini tebel cuy. Asik-asik tebel-tebel. Pantesan empuk cuy, tebel cuy, sumpah dah. Tapi gua ini belum gua pakai, nanti gua pakai lah.
sepatu tebal juga rasa nyaman cuy. Oke. Dan overall ini cukup rapi dan gua suka sepatunya. Dan gua saranin juga, tadi ada saran, beberapa saran, yang satu saran mungkin ya. Sarannya di sini cuy, sentimeternya. Oke. Iya, semuanya keren. Dan oh iya, satu lagi nih, ini logonya nih, logonya ini keren nih cuy. Logonya keren. Good, langsung aja ya, langsung aja kalian order di sepatu underscore agung juga bisa, langsung aja ya. Dan mungkin sampai sini dulu ya review kali ini, unboxing video kali ini. Thank you nonton, thank you udah subscribe, see you, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.